Halo guys, Top Game ID di sini. Gimana nih, masih adem ayem aja dengan kesendirian kalian? Hati-hati lo guys, jangan sampai lumutan aja sih yang penting. Nah, di sini buat kalian yang memang dari kecil pencinta anime Gundam dan ingin nostalgia dengan bermain gamenya, ini merupakan video yang sangat tepat karena di sini saya akan merekomendasikan top 7 game Gundam Android Offline Online terbaik 2021 versi Top Game ID. Buat kalian para bocil, mungkin anime Gundam ini sangatlah asing buat kalian. Namun bagi kalian yang memang fan banget sama Gundam, 99% sih sepertinya sudah menikah sih guys. Kalau masih jomblo, itu sih derita lo sih guys. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel Top Game ID, you guys klik subscribe dulu ya dan nyalakan notifikasi loncengnya juga supaya kalian tidak tertinggal rekomendasi game-game yang luar biasa keren tentunya dari channel ini. So, kita akan langsung saja masuk nomor 7. Line Gundam War. Nah, game ini sangatlah cocok buat kalian yang ingin nostalgia anime Gundam. Nostalgianya sama gamenya aja ya guys, jangan sama mantan. Eling rasa nih, lali rupa nih. Ya, ngono kuwi lah jenenge bocah gemblung. Karakter Gundam di dalam game ini terasa lebih fun, namun game ini tetap memberikan pertempuran yang tak kalah menarik. Ambil misi yang tak terhitung jumlahnya dengan teman-teman kalian, kalahkan rentetan musuh unik yang tak ada habisnya untuk maju, bekerja sama untuk mengalahkan bos kuat, kirim satu sama lain stamina, dan taklukkan misi dengan kerja sama tim yang sangat luar biasa. Lebih dari 500 MS dari daftar besar seri Gundam yang siap menunggu kalian. Mengembangkan dan mengedit tim kalian adalah kunci kemenangan. Kembangkan MS, ME, pilot, dan kapal perang untuk membuatnya jauh lebih kuat. Kalahkan semua musuh, nikmati tahapan yang membawa kalian langsung ke alam semesta Gundam yang sebenarnya. Destroy Gunners. Buat kalian yang suka unboxing jodoh orang, mending mainin game yang satu ini aja ya guys. Tobat wey, tobat. Nah, game yang satu ini lebih tepatnya mirip aja dengan serial Gundam. Dengan grafis robot 3D dengan shooting game, kalian sebagai pemain dapat mengontrol robot bersenjata intuitif dengan kontrol panel sentuh, dan setiap pemain dapat mengalami adegan pertempuran mengesankan dengan mudah. Hadapi lawan-lawan robot yang merepotkan untuk mencapai misi, pemain menghancurkan banyak musuh dengan mendapatkan senjata. Game ini juga memperkenalkan peta strategis, memungkinkan pemain untuk merebut wilayah lain. Padukan tindakan dan strategi kalian dalam menghadapi musuh dan bos perkasa yang siap jadi tantangan kalian. Waduh, pokoknya luar biasa dah. Right Grace. Game ini rilis pada tahun 2020 kemarin, sehingga wajar saja jika game ini belum begitu banyak yang mainin. Game ini menawarkan pertarungan robot ala Gundam yang sangatlah seru. Gameplaynya di sini cukup menarik, lawan yang dihadapi yang cukup banyak. Kalian bisa hadapi lawan-lawan tanpa tersisa dan hindari tembakan musuh yang cukup merepotkan, sehingga menjadi tantangan tersendiri dari game yang satu ini. Ini sih lebih tepatnya tawuran antar robot aja sih guys, tapi yang gak adil aja gitu loh. Di sini kita dikeroyok dengan jumlah robot yang tidak seimbang aja gitu loh. Dengan sajian grafis yang sangat baik dengan size yang cukup ringan sekaligus offline, game ini wajib kalian coba. Modifikasi karakter dan senjata kalian, taklukkan beberapa misi yang menantang. Ditambah game ini memiliki kontrol yang sangat simple. Kalian wajib coba deh guys. Robotastis Real Time Robot War. Game ini memang bukan dari serial Gundam, lebih tepatnya mirip aja sih guys. Robotastis,
Maksudnya itu Robotastis merupakan JRPG menggabungkan pertempuran berbasis giliran dan elemen permainan kartu. Ini adalah kombinasi sempurna dari aksi RPG, cerita yang berani, koleksi item, dan interaksi sosial dengan pertempuran strategi berbasis giliran yang unik. Player akan merasa tenggelam dalam permainannya berkat mode pertempuran yang luar biasa dan mekanisme strateginya. Sistem robot yang dapat dikustomisasi hanyalah salah satu dari banyak fitur eksklusif, dan menariknya robotnya pun juga bisa evolusi semakin keren. Selain berjuang untuk perdamaian, bertemu karakter baru, dan mengungkap cerita, bertarung dengan pemain lainnya di seluruh dunia dalam mode PvP, sekaligus kalian akan dapat berinteraksi dalam mode PvT, tugas kerjasama, dan pertempuran server skala penuh membuat game ini tidak cepat membosankan sih guys. Gimana, mau nyobain gamenya? Ya silakan aja sih guys. Gundam Seed Rango versus CAFT Portable. Game yang satu ini sudah pasti 100% offline. Buat kalian yang memang pencinta gameplay atau Gundam, game yang satu ini wajib kalian mainkan ya guys. Selain gameplay pertarungan seru, terdapat beberapa karakter robot fantastis Gundam yang super keren dan tentunya cukup banyak sih guys. Selain itu, pilot atau karakter pengendalinya di sini juga cukup lengkap dan tentunya sangat luar biasa keren. Di sini kalian bisa mode versus 2 lawan 2 yang menghadirkan efek pertarungan dan suara yang mengagumkan. Selain itu terdapat misi-misi yang menantang yang siap menunggu kalian. Dalam beberapa bentuk model robot dengan skill yang berbeda-beda membuat game ini sayang untuk kalian lewatkan lo guys. Pokoknya game ini sangatlah seru apalagi tanpa koneksi internet. Luar biasa bukan? Gundam versus Gundam Neck plus PPSSPP. Gimana guys, momen apa yang tidak kalian bisa lupakan bersama mantan kalian? Katanya teman Mimin sih, momen ke rumah mantan pas orang tuanya nggak ada sih guys. Otaknya jangan traveling dulu ya guys, jadi santui aja lah. Nah, game ini merupakan game PPSSPP lagi. Gameplaynya hampir sama dengan game yang sebelumnya, pertempuran 2 versus 2. Dalam Gundam kali ini begitu intens dan sangatlah mengagumkan. Grafis dan karakternya juga sangatlah bagus dengan beberapa skill dan kemampuan robot yang berbeda-beda. Menariknya dalam game ini tersedia banyak karakter Gundam yang bisa kalian mainkan sekaligus pengendalinya. Selain mode versus, kalian bisa menjalankan misi yang menantang pakai robot favorit kalian dan kalahkan robot-robot yang siap selalu menghadang misi kalian. Kontrol dari game ini begitu mudah karena tanpa perlu kombinasi tombol tertentu untuk mengeluarkan skill tertentu, kalian hanya perlu tekan kotak, segitiga, bulat, X untuk mengendalikan tindakannya. Saya rasa buat kalian yang memang pencinta gameplay atau Gundam, game yang satu ini wajib kalian mainkan loh guys. Gundam Battle Mobile. Para pencinta anime manga Gundam, game yang satu ini sangatlah cocok untuk kalian mainkan. Nah, game yang satu ini memiliki grafis 3 dimensi sekaligus efek visual yang luar biasa keren. Namun sangat disayangkan game ini tidak rilis secara global dan bahasa dari game ini pun sedikit membingungkan karena masih bahasa Jepang. Terdapat beberapa mode permainan yang tak kalah seru dan ada mode adventure, arena battle, koleksi semua robot kalian sekaligus naikkan level sehingga memudahkan kalian mengalahkan musuh-musuh kalian. Tentunya yang menarik dari mode battle ini ada 1 versus 1 ataupun 2 versus 2 ataupun tim. Dalam mode ini tentunya PvP multiplayer dengan pemain lain dari seluruh dunia sehingga membuat game ini semakin seru dan tidak cepat membosankan. Pakai karakter robot favorit kalian menangkan setiap pertarungannya, jadilah pilot handal Gundam yang terkuat secara global. Tentunya sangat mantap jiwa bukan? Nah, jadi itulah top 7 game anime Gundam Android Offline Online terbaik 2021 yang bisa Top Game ID rekomendasikan untuk kalian mainkan di perangkat Android kalian sendiri ya guys. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih like, comment, share. Terus bagi kalian yang belum subscribe channel Top Game ID, belum subscribe juga, subscribe dulu dong guys supaya kalian tidak tertinggal rekomendasi game-game yang luar biasa keren tentunya dari channel ini. Ya sudah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!